Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, jumpa lagi di channel aku Laili. Kali ini aku kembali berbagi memasak bola-bola ikan kukus. Bola-bola ikan kukusnya mau aku campurin dengan lobak putih ya teman-teman. Lobak putihnya kita cuci terlebih dahulu, kemudian kita kupas kulitnya teman-teman. Selanjutnya kita cuci lagi hingga bersih. Setelah itu kita serut-serut ya teman-teman. Kita haluskan, boleh juga dipotong-potong kecil ya teman-teman, sesuaikan saja dengan selera. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Semoga sehat selalu dan tambah sukses. Amin ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Lobaknya aku serut-serut seperti ini ya teman-teman, seperti kita mau bikin kue lopak kok waktu lebaran Cina teman-teman. Kemudian kita sisihkan. Ini aku tambahkan juga wortel secukupnya ya teman-teman. Wortelnya aku iris tipis-tipis terlebih dahulu, kemudian diiris kecil-kecil, disesuaikan saja dengan selera. Seperti ini teman-teman, kemudian kita sisihkan. Ini aku tambahkan juga daun bawang ya teman-teman, secukupnya. Daun bawangnya juga diiris kecil-kecil. Bagi yang tidak suka dengan daun bawang, daun bawangnya tidak usah dikasih ya teman-teman, boleh diganti dengan daun ketumbar. Setelah semua bahannya kita potong-potong seperti ini, kemudian kita sisihkan ya teman-teman, nanti kita gunakan. Ini aku mau memotong untuk bumbunya terlebih dahulu ya teman-teman. Bumbunya bawang putih, bawang merah, dan jahe. Semua bumbunya kita cincang halus ya teman-teman. Ini dia bahan utamanya ya teman-teman untuk bola-bola ikan. Ini daging ikan secukupnya, kemudian aku campurkan dengan lobak yang tadi kita serut-serut ya teman-teman. Tambahkan bawang putih, bawang merah, dan jahe, kita campur jadi satu. Selanjutnya masukkan juga daun bawang dan wortel ya teman-teman. Kemudian kita bumbui dengan lada bubuk secukupnya, kaldu ayam bubuk, gula, saus tiram, dan tepung maizena. Diaduk-aduk hingga semua sausnya tercampur dengan rata. Lanjut dimasukkan tepung tapioka. Ini tepung tapiokanya aku kasih 3 sendok makan ya teman-teman, disesuaikan saja dengan masakan teman-teman. Diaduk-aduk lagi hingga tepungnya tercampur dengan rata. Seperti ini adonannya sudah cukup teman-teman. Ambil sedikit adonan lalu kita bulat-bulatkan seperti ini teman-teman, menyerupai bola pingpong. Lakukan hingga bahan habis. Untuk ukuran besar kecilnya bola-bola ikan disesuaikan saja dengan selera. Ini dia hasilnya teman-teman.
Bola-bola ikannya siap untuk kita kukus. Didihkan air, kemudian kita kukus bola-bola daging ikan selama 15 menit hingga matang. Sambil menunggu kukusan bola-bola ikan matang, kita siapkan dulu untuk sausnya ya teman-teman. Ini aku kasih 5 biji cabai ya teman-teman. Disesuaikan saja dengan selera. Kemudian cabenya aku iris kecil-kecil seperti ini teman-teman, lalu sisihkan. Tambahkan bawang putih yang sudah kita cincang tadi dan bawang merah, lalu tuang dengan minyak panas. Minyaknya harus benar-benar panas ya teman-teman. Setelah itu tuang dengan kecap asin secukupnya. Diaduk-aduk dan sausnya siap untuk disajikan. Setelah 15 menit kemudian bola-bola ikannya sudah matang teman-teman dan siap untuk disajikan. Sebelum disajikan jangan lupa disiram dengan sausnya ya teman-teman. Dalam penyajian sausnya boleh teman-teman siramkan seperti ini dan boleh juga teman-teman masukkan ke dalam mangkok dengan secara terpisah. Selamat mencoba teman-teman, semoga teman-teman suka dan video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.